Al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri ngasih tahu begini, jangan ada di antara kalian menahan diri dalam berdoa sejauh mana Anda punya diri yang tahu. Kalau itu mau baca doa sama Allah Ta'ala, minta apaan aja, bahkan dalam hal yang mustahil pun minta sama Allah Ta'ala. Hal-hal yang mustahil terjadi, minta sama Allah Ta'ala. Kenapa? Lepaslah berdoa, nanti Allah berikan di hari kiamat. Jadi jangan pernah berputus asa dari permohonan. Apapun yang dipandang mustahil, tetap minta Allah Ta'ala.